Ini hadiah ulang tahun apa sih kan, Bang? Ulang tahun. Meja. Selamat. Dia ulang tahun nggak pernah makan-makan ya? Iya sih. Lah kan dia mau pesen pizza. Ya kan? Dia ulang tahun hari ini, Bang. Masih ulang tahun hari ini? Iya. Ya, happy birthday ya. Iya, makasih ya. Selamat ulang tahun, Nasi. Ah, bohong nih. Kan bareng Uzi dia. Udah lewat. Iya kan aku bareng Uzi, rayain kali ya Bang Uzi. Kita rayain yuk. Uzi kapan? Hah? Uzi kapan sih? Uzi setelah aku, Uzi 22, aku 23. Oh, ulang tahun. Barengan kita kan teman Libra. Pizza. Wuhu. Oh. Ngeprank kan, gaya-gayaan ngeprank di grup. Siapa? Abang. Gimana? Mau tahu caranya bertanggung jawab? Fokus sih. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Padahal aku sama Roji beda kamar loh. Masa? Sebelahan? Iya, kami nggak ada rencana. Masa? Iya. Terus udah connect aja. Kok Bang Ji itu sih? Udah connect aja. Terus aku telepon Bang Ji kan, nggak diangkat sama dia. Mau minta ini apa? Siapa yang ketinggalan kan biar di refer. Bobija pun sama. Nanya lagi, berasa nggak sih pranknya? Lagi ngapain sih? Ini nih, ribet banget. Balik deh. Udah semua ada airnya. Udah. Gelembung itu? Semuanya kasih. Semuanya semprot. Biar enak di buangnya. Nah, lu kagak lu sam. Iya diri dah. Iya udah. Ada pelanggan tuh. Bojas pelanggan customer serius. Ya, nggak bisa dilepas lagi gimana ya? Ya udah abang aja ya. Pilih dulu dah, tinggal doang ya. Terus. Sembari dilap ini. Kayak balapan dong, pakai lap. Udah. Nggak nyambung. Gak ada pelak. Berapa lap? Ini meja makan pertamaku. Di rumah pertama juga pada saat itu kecapean ya, Pak. Udah capek. Ini kita pengen bikin ini sih, pengen bikin sesuatu yang baru di kantor ini ya kan. Biarpun space-nya tidak terlalu besar tapi aku pengen berkreasi di tempat ini. Kita betah karena setiap hari kan kita ke kantor ya sama anak-anak kantor. Jadi supaya lebih lebih betah aja gitu, ada tempat duduk barengnya, ada kantornya, ada coffee shopnya, ya kan, ada studionya di atas. Jadi ini lagi aku pikir nih dengan space yang kecil tapi gimana caranya supaya oke gitu. Dan jiwa-jiwa arsitekku keluar sini. Desain interior, apa jurusan desain interior lu mulai keluar dari sini. Itu harus dilakukan ya. Kalau teman-teman ada ide atau mungkin ada endorse parkit, ya kan sih? Parkit boleh. Nah, kita pakai parkit di sini bagus. Aku ada sih parkit. Boleh tuh, Bang. Buat di mana? Di sini. Ya mana enak sini pakai parkit? Enak aja. Di sinilah parkit spesial. Paling hangat di dalam kan. Oke, guys, ikutin terus, ini bukan vlog. Apa judulnya ya? Spesial renovasi kantor. Laki, yang bener-bener bangkunya. Bangkunya Bang. Sini. Oh ini kan, ini di sudut sini. Ini sudut sini, loker ini pindah ke sini. Ya loker kalau mau dikeluarin aja, ini di sudut bener Bang, bener. Ya, makasih. Ayo. Lakinya mana lakinya? Laki. Langsung ngincok. Besok udah nggak masuk. Abang ngincok sih. Nah, terus. Loker ya. Ini tas dulu ya. Pepetin gini aja. Udah. Oh bisa pepetin gini aja kalau mau. Enggak, bentukannya mau panjang ke sana atau gini, ngerti nggak sih? Enaknya? Menurutku sih enak gini aja tengah-tengah. Coba. Ya nggak sih? Coba. gini aja ya. Lagi cabut nih, pindahin ke sini, ini sini. Ya duduknya di mana? Coba pikirin. Ada pintu soalnya. Ada pintu. Itu paling dulu. Seperti gini benar. Itu paling benar lagi ini di sudut situ. Tapi duduknya gimana? Bagus. Ih nggak penting banget sih. Apa? Jangan dicat itu. Putih bagus ini. Kenapa dah? Apa-apa. Semuanya udah hitam. Itu tadinya itu deh. Asal lu tahu tuh kagak putih. Tadinya warna silver tuh. Warna asli bagus-bagus. Ini juga warna putih. Silver kayaknya juga deh. Iya, emang. Asli. Asli gitu luar. Itu akuanya gimana tuh? Gua standby. 1, 2, 3. Udah ya Bang. Kayak Bambang itu. Ayo kita mulai. Tentang kalau pegang hitam. Yo. 3 2 1. Close the warung. Close the warung. Ayo itu tuh. Ayo pulang. Ya tuh. Wah. Jadi gimana Anda sama lelaki Anda? Gimana apanya? Katanya putus. Iya nggak mau balikan. Kenapa nggak mau balikan? Capek-capekin, buang-buang waktu. Kalau masih sama aja. Tapi masih sayang kan? Sayang. Kenapa? Tapi kan saya nggak harus memiliki boleh. Kata siapa itu? Prinsip gue sendiri sih. Kalau masih bisa berteman, berhubungan baik, kenapa enggak kan? Tuh. Close the door.